Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, sekarang kita bakal lanjutin lagi gameplay Final Fantasy 13 dan kita bakal kelarin chestone yang ke-40. Kemarin tuh kalau nggak salah part kemarin cuma 4 chestone ya. Tempatnya nggak tahu dah. Gua nggak hitung sih soalnya. Harusnya kan satu part itu kita kelarin 5 chestone tuh. Nah, lanjut lah. Lawannya ke kelawar. Ini sama nggak sih kayak kemarin ke kelawarnya? Tapi dia cuma dua sih ya. Cuma dua. Nggak kena, nggak kena. Dia ngejar loh. Oh, cuma dua. Kita kasih sinergis, sinergis dia nggak ada haste ya. Ini dulu jadi mesian dulu, baru kita akan ke Renes Assault. Bisa back attack nggak sih? Pokoknya kalian jangan sampai dia itu keluarin summon, karena kalau udah keluarin summon gua ribet. Udah langsung cus aja lah daripada paman. Udah kelar. Nah, ini emang paling cepat ya. Ntar kita coba cek dulu ada item nggak. Oh, ada tuh. Pokoknya kalau lawan yang kekelawar kayak gitu, kalian jangan biarin dia itu nge-summon aja. Kalau dia udah nge-summon itu gua angkat tangan tuh. Oke, sini ada dua pilihan. Pokoknya kita bakal urut ya. Oke, kita langsung ke D3. Musuhnya di situ ya. Guys, sepertinya gua butuh dua komando ya. Karena musuhnya ini setau gua kebang magic sih. Coba kita lawan ya, coba kita cek. Kalau misalnya nggak kuat, gue langsung itu aja deh, pakai fortisol. Ini gue balik lagi ya. Pakai fortisol dan kalau bisa back attack. Nggak ada mereka ramai banget. Terus kalian kasih ke Renes Assault.
Oke, kelar. Ya, di sini ada dua pilihan ya. Coba kita cek ini kemana ya. Oke, ke bawah ya, udah nggak apa-apa ya. Nanti kita bakal skip langsung ke E4. Kita coba E5 dulu. Ya, untuk persiapannya misalnya sih all for one berguna sih ya. Kalau bisa kalian gunain dua saboteur sama sinergis. Iya, dua saboteur sama sinergis. Soalnya awal-awal kita bakal jelek-jelekin dulu statusnya gitu. Soalnya kita bakal ngelawan robot gitu ya, tapi susah nih. Robotnya gede banget. Kalau udah kita langsung pergi ke Renes Assault, tapi kayaknya gue bakal gunain All for One dulu buat ngebuff Haste, baru kita ganti ke Espionage, baru langsung ke Renes Assault. Oke, langsung cus aja. Gue butuh aksesoris auto haste ya, tapi gue belum dapet. Lawan ini ya. Maketakunei daro. Kita hajar dulu yang pedangnya. Nggak usah. Oke, kelar. Gila, gampang banget. Gua kira susah. Oke, part 3 accelerator bagus banget. Kayaknya nanti di sini kita bakal langsung skip aja, langsung ke
ke selanjutnya. Tadi kan kita E5. Nah, nanti kita langsung ke E4. Terus habis itu kita langsung skip ke D4 sama E6. Oke, kita langsung skip aja. Oke guys, kita udah sampai di sini dan kita langsung ngambil aja misinya, yaitu chestone yang ke-48. Ini melawan apa ya? Kayak lembah gitu ya. Oke, untuk persiapannya itu kalian bisa tadi chestnya kayaknya pernah gua lawan deh. Oh, 48 belum ya? 48 itu bentar, gua pikir-pikir dulu. 48 tuh kalau nggak salah kayak ngelawan lebah sih ya. Dan untuk persiapannya kalian bisa gunain ravager sih ya, bukan lebah ya, ini kayak kekelawar deh. Kalian bisa gunain komando ravager. Pokoknya kalian jangan biarin kekelawar itu ngesaman, karena kalau dia udah ngesaman sebenarnya kalian harus retry gitu ya, karena gue emang gak kuat banget melawan kekelawar itu. Kalau dia udah ngesaman, samannya itu emang susah banget. Yaudah, kita pakai All for One dulu buat dapetin haste. Kalau udah ada haste, baru kita fokus ke Rana Sasaul, karena gue nggak punya aksesoris haste ya. Kalau misalkan kalian punya aksesoris haste, kalian langsung ke Rana Sasaul aja gitu ya, karena haste itu mempercepat gameplay kita gitu. Ada nggak sih auto haste tuh? Oke, kita langsung cus aja. Pokoknya kalau hastenya udah nyala, kalian langsung fokus ke Rana Sasaul. Iya benar lawan kelawar. Ya elah, dia ngesaman Tom Berry dong. Kita retry. Pokoknya kita jangan biarin dia ngesaman aja udah. Pokoknya titik. Dia itu lemah, kelawar itu lemah, tapi kalau dia udah ngeluarin summon, itu summonnya kuat gitu. Kelar dong. Cukup satu orang doang. Gila, itu kelawar gampang banget ya. Berarti tinggal 2 chestone lagi baru kita udah videonya. Kita bakal kelarin 2 chestone lagi. Oke, tadi kan kita udah kelarin E4 sama E5. Nanti kita bakal fokus ke E6. Tapi D4-nya aja belum ya. D4 kita belum kelarin, berarti D4 sama E6 ya. Oke, kita langsung skip lagi aja biar nggak kelamaan. Karena kalau gua kelarin dari A1, B2, C3 itu bakal lama gitu. Kita langsung ke
skip aja ya guys. Oke guys, kita udah nyampe di sini dan ini chestnya ke 44 ya. Ngelawannya slime. BTW ini slime-nya gue nggak yakin bintang 5 ya. Kayaknya nanti gue bakal pakai Force Pistol sama Desert Pistol biar back attack. Ya karena emang sepertinya nggak kuat sih. Untuk paradigmnya kalau misalkan gue pakai Shroud, berarti paradigmnya kita ganti ke Commando, Saboteur sama Ravager. Jadinya Ruthless karena si Vanilla ini bakal nge-debuff musuh, karena musuhnya itu kalau di-debuff biar makin sakit gitu. Terus terlebih lagi kita back attack sama Desert sama Cortisol, jadi harusnya kuat. Sebenarnya nggak usah back attack juga nggak apa-apa ya, tapi karena gue pengen back attack biar cepet aja sih. Oke, kelar. Oke, kita lanjut yang ke terakhir ya. Gila cepet banget udah mau ke terakhir. Yang gue masih bingung ini kenapa ada chest yang jatuh lagi di sini. Kalian ngerti gak sih maksudnya ini kok bisa jatuh gitu? Gue mau kesini dulu bentar, kayaknya ada item. Coba kita cek ya. Bener kan ada item. Harus melawan goblin. Ini tempatnya hampir sama ya, kayak ngelawan si yang gede itu, gue lupa, yang tanaman tuh yang bisa ngeluarin anak-anaknya. Ini gak ada item ya situ ya. Kalau nggak ada, yaudah kita langsung cus aja ke tempat terakhir kita. Oke, tempat terakhir kita musuhnya bukan A ya, ini B class. kayaknya sepertinya gampang nih kalau B. Tapi ngelawannya Behemoth ya. Umbaba. Behemoth ini emang rada ribet ya, kalau darahnya udah setengah itu dia tuh bakal seperti biasa gitu, dia bakal ngeheal diri dia sendiri. Efek yang kalian kasih dia jelek itu bakal hilang semua gitu.
kalau bisa kalian Alpha 1 dulu, baru kalian ke Saboteur tuh kayaknya bagusan si Vanil ya. Tapi kita kasih sama Saboteur sama Ravager, atau enggak Ravager Saboteur aja deh. Smart Bomb, karena magicnya si Vanil, apa magicnya si Feng ini kecil gitu ya. Harusnya kuat sih ngelawannya. Soalnya kita harus cepat-cepat stager supaya musuhnya ini nggak itu apa, nggak berdiri. Kalau misalkan berdiri tuh gue udah ribet sih. Terus kalau udah efeknya jelek, kita kasih 3 disaster, baru ganti Relentless Assault. Oke, sebelum itu kita save dulu biar nggak takut gagal. Oh, ini udah pernah dilawan nih. Waduh, salah guys. Pokoknya jangan sampai dia diri, bentar. Gua mikir dulu. Gua kasih Alpha 1 dulu biar kalau bisa sinergisnya 3 aja deh. Oke, berarti kita udah kelarin semua Titan Trial ya. Coba kita lihat. New Trial Await You. Oh, udah kelar semua, tapi yang gue bingung kenapa ada tanda tanya gitu ya, kan harusnya udah nggak ada lagi gitu. Titan Trial tuh udah gue kelarin semua. Oke, kalau nggak percaya kita cek lagi aja. Tuh udah sampai 50 tuh ya, dari 35. Berarti kita bakal lanjut lagi ke 51 sampai 55 ya.
Oke, sampai di sini dulu untuk gameplay kita ya. Gila, kita udah kelarin Titan Trial nih. Tapi gue masih bingung ada berapa gitu ya. Pokoknya di chestun itu ada yang nggak berdiri gitu di Titan Trial. Gue curiga sih itu nanti kita kayaknya balik lagi ke sini atau enggak gitu. Soalnya ada yang jatuh sih chestunnya. Oke, terima kasih teman-teman udah like gameplay saya. Nanti kita lanjut di part berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.